Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni aku nak tunjuk satu cara untuk kita buka rotate kereta ni dengan mudah. Biasanya kalau rotate kereta ni kita dah pakai lama, dia keras. Plastik je dah keras, jadi nak tanggal dia susah. Sebab dia patah-patah. Plastik keras dia patah. Untuk kita buka dengan tarik sekeping tu semua keluar, kita perlu cairkan dia punya gam yang ada kat situ lah. So cara nak cairkan gam tu, kita kena panaskan balik. Aku nak panaskan balik tu, aku punya cara, aku pakai air panas. Tapi bukan rendam benda ni lah, kereta dalam air panas. Cuma kita panaskan dengan air panas celup pada kain. So kain tu kita sapu kat area cermin ni dalam mungkin seminit lah. Mungkin try seminit dan tengok boleh tarik, boleh kopik tak. Ataupun cara lain, mungkin aku rasa boleh pakai hair dryer. Hair dryer tu boleh sampai kan kat kereta. Mungkin kita boleh blow area sini supaya gam tu cair. Bukan sampai nampak cair, just kita tarik je. Tarik tu kalau dia mudah keluar, dah okey lah tu. Boleh try. So aku nak ambil air panas tu, nak tekapkan dekat kawasan ni. Okay, ni air panasnya. Tak boleh nampak lah air panas sejuk. Cuma aku basahkan dekat kain. Sapu kat area sini. Kan sapu lah, letak. Ulang-ulang lah. Celup, letak, celup, letak. Panas. Panas. Okay, boleh ulang 3-4 kali dan try tarik daripada dalam. So sekarang aku nak try tanggal. So aku belah, tumpukan belah sini dulu, ambil satu bahagian nak tengok. So aku susah sikit lah sebab buat kerja sebelah tangan. Belah ni aku pegang kamera, bila aku try lah nak tunjuk juga. So kalau dia dah betul tanggal, so ni aku pakai tweezer lah. So dia lembut, dia senang tanggal lah. Tak selalu senang, tapi senang lah. Tak, aku tak tahu cakap macam mana. Kalau rasa ketat tu, letak lagi air panas kat kawasan tu. Maknanya kita buat peringkat-peringkat lah. So kalau korang punya letak panas kat kawasan tu, nanti mungkin rotate ni boleh tanggal sekeping solid tanpa koyak ataupun pecah-pecah. So biasanya aku akan tanggal sekeping solid sebab aku akan tampal balik, simpan balik rotate lama ni. So dah panaskan sikit, sambung lagi. Tarik lagi. Okay, koyak sikit bawah. Aku ambil belah atas dulu. Okay, ni dia yang aku dah tanggal. Dia tanggal sekeping terus. Kalau tidak, dia akan koyak ikut pattern-pattern cutter yang dah kena potong ni lah. So kalau kita panaskan, gam ni cair. So gam ni cair, mudahlah kita nak tanggal. So tu salah satu cara nak tanggalkan stiker lah. Stiker apa-apa yang melekat, yang kita kalau kita nak buka cantik kan, tak nak ada koyak-koyak. Kita pakai buat panas ataupun air panas. Tapi kalau stiker tu memang kualiti dia cantik, tak susah nak tanggal. Tapi rotate ni memang plastik je, dipaste lepas tu dia buat, memang bukan untuk reuse. Tidak digunakan semula. Maknanya kalau koyak tu, koyak terus lah. Dia bagi cacat supaya tak disalahgunakan. Tapi kalau banyak sangat potong, susah pula kita nak tarik kan, banyak kali kerja, buang masa. Okay, ni cara yang paling mudah. So selain daripada tu ada yang laminate lah. Laminate tu kena pakai plastik cover daripada belakang lah. Itu mungkin salah satu cara yang aku tengok lah. Yang rotate tu dia tak tampal kat sini. Dia laminate dan plastik, dan laminate tu dia tampalkan dekat sini. Okay, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.